Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami jalur bonsai berada di area pegunungan. Ini berada di rumah seorang pendongkel, Mas Gilang. Wah, ini lagi teman akrab itu, lagi umek-umek bonsai. Wah, ini koleksi bonsainya rata-rata serut di atas batu original. Banyak sekali ini serut di atas batu original. Coba kita sambangi sama beliaunya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Bos. Nah, ini apa ini yang lagi di umek ini? Lagi serut, menai serut batu nih, Pak. Serut lagi baru di dapat atas habis batu. Ngepulang original di atas. Original di atas batu ya. Original, Pak. Oh, asik. Coba kita mulai dari sebelah sana ya. Nah, nanti siap, kita bisa diurut dari satu-satu. Nah, ini juga original, cuma kecil. Original di atas batu. Di atas batu. Kecil ya ini, kecil ya. Kecil. Ukurannya ya. Ukuran kecil, yang ini ukuran mame-mame. Mame-mame ada. Ya ini. Tapi asli batu. Asli ya. Dari batu, cuman belum luar tunas ya, yang ini. Kaki-kaki bagus ya ini ya. Kaki bagus, Pak Mumet, nembus dari tengah as tengah ke bawah. Nembus. Jadi, kalau perkiraan harga sampai berapa? Ah, murah-murah aja, Pak. Ini dapat ngebolang sendiri. 100.000 juga. 100.000 jual ini, mah. 100.000 bisa dilepas ini. Bisa dilepas. Serut original di atas batu. Istimewa sekali. Untuk yang lainnya, coba kita lihat yang lainnya. Yang ini Pak, yang udah lama, Pak, ini udah dapat lama, udah tumbuh tunas semua. Wah, ini istimewa ini gerakannya. Tua, karakter tua di atas batu. Wih, ini sudah subur makmur ya. Subur. Tinggal main kawat atau tinggal gimana? Tinggal perantingannya aja. Original ya di atas. Original, Pak. Pas akarnya pas di tengah-tengah batunya, sampai tembus bawah semua. Ini Bang enggak pakai pot, enggak pakai karung. Ini gerakan batangnya langsung di atas batu ditaruh gitu aja. Taruh aja. Wih, istimewa ya ini. Kalau ini kira-kira dibanderol sampai harga berapa ya, Mas? Kalau ini sekitar nyampe 300-an, Pak, ini, Pak. 300.000 ya. Selain ini karakter pohonnya menurut saya ya lumayan bagus, karakternya juga tua, Pak. Karakter tua dan pohon bagus. Istimewa, Pak. Sekali. 300.000 sangat aja. Murah sekali, pemirsa. Wih, istimewa ini koleksinya Bapak Gilang. Ayo kita lihat lagi yang lain. Silakan, Pak. Nah, kalau ini, Mas. Wah, ini Mas 75 dijual, Pak. 75.000. 75.000 aja dijual ini, Mas. Dilepas serut di atas batu. Coba kita yang lihat yang ini. Kalau yang ini udah mulai keluar tunas, Pak. Ini udah cuman masih kecil-kecil, belum begitu kelihatan. Udah ada sekitar seminggu ini baru dapat, semingguan. Dapat saat kita umur satu minggu satu dari minggu dongkel udah, ya. Dari dongkel udah keluar tunas. Iya. Kecil-kecil. Tunasnya udah kelihatan itu. Positif hidup ya, positif biasanya. Hidup. Untuk serut itu kan mudah ya. Mudah, Pak. Kalau sekitar 300 dilempar, Pak. Harga 300.000 dilepas. Wah, istimewa. Kita coba lihat kelilingnya. Original di atas batu. Nah, ini Pak Emak. Wah, ini curing-curingnya ya, istimewa sekali ini. Ini ketinggian berapa ya ini ya? Ketinggian sekitar 45 sampai 50 cm, Pak. 45 sampai 50 cm. 50 cm lebih, Pak, kayaknya. Sekitar 50 cm lah. 50 sentian ya. Coba nih pinjam guntingnya, taruh situ. Oke. Diberdirikan aja. Nah, ini kalau gunting berunding itu tingginya segitu, bisa dibandingkan tinggi batunya. Setengah meter lebih nih. Iya. Untuk harganya tadi berapa ini? 300.000 aja, pemirsa. Murah meriah. Yang penting dapat bisa beli beras. Buat, bisa berangkat lagi. Buat lebaran. Nah. Ini, Pak, yang lucu, Pak, yang unik, Pak. Iya.
ini istimewa ini. Wih, ini melenuk di atas batu ya? Iya pak. Melenuk di atas batu, original. Original, lilinnya pak. Wih, istimewa sekali. Ini karakter serut Tuban yang terkenal dengan ketuaannya. Ketuaannya. Dan original di atas batu. Tampak dari atas. Seperti ini. Wih, bagus ini. Keruak-keruak ini. Batu ketinggian kurang lebih berapa ini ya? Kalau ini gak terlalu tinggi pak, kurang lebih tinggi mungkin sekitar 20 15-20 ya? 20 cm kan pak? Karena nancep di dalam pot pak yang bawah. Oh, istimewa. 20 cm lebih. Kalau ini dibanderol dengan harga berapa? Ini masih lumayan pak, ini masih sekitar laku pak, 2,5-200 lah jual. 200-an aja. 200 ini. Serut original di atas batu. Untuk yang ini juga. Sama itu pak. 200-an juga ini. 200 juga ini serut original. Original. Ori batu. Ori di atas batu. Nah, terus yang ini juga bagus ini. Bagus pak ini. Nah, kasih anu. Perbandingan. Perbandingan. Serut original di atas batu kondisi hidup. Wah, kita melenuk dari sini ya, istimewa ini. Tampak tinggal perantingan aja. Tinggal perantingan, sangat istimewa. Kalau serut seperti ini untuk harga kira-kira berapa Bapak? Sekitar 200-an Pak. 200 ribu aja. Wih, sangat istimewa ini. Murah sekali ya. Jual murah-murah aja Pak. Jual murah-murah saja. Buat lebaran. Ini ada lagi. Lebih gede batunya ini. Kalau untuk luar kota dan lain-lain sebagainya ada pikir dua kali nih untuk ongkirnya. Iya, gedean ongkir kalau luar kota. Ini soalnya kota. Jenis batu kayak gini biasanya berat mas ya? Berat pak. Ini mah berat pak, batu sekitar ini sekitar 40 kiloan pak. 40 kiloan kurang lebih segitu pak. Kita lihat dari belakangnya. Masih gini sebenarnya. Tampak depannya dari sini mestinya ya. Iya kok aja. Ya putar aja. Ya, sip up. Nah, ini tampak depannya sebenarnya dari sini bagus ini karakter buahnya. Ini kelihatan ini buahnya. Oh iya. Nah. Wah, pohonnya ini bisa kelihatan. Ini sampai ke bawah ya ini pohonnya. Sampai bawah pak, sampai bawah ya, sini. Ya. Terus belum lagi yang serabutnya nancap ke kanan kiri ke samping. Ya ini pohon juga ya. Pohon pak. Oh, ini kelihatan pohonnya, bagus sekali nih. Ini pohon pak, ini pohon. Pohon utama. Belum ada lagi yang serabutnya keliling yang nancap ke batu langsung. Jadi rantingnya masuk ke sana, jadi nggak akan lepas ya. Nggak akan lepas, lagian juga nggak gerak pak. Nggak gerak. Kalau seperti pohon serut seperti ini, kira-kira dibanderol dengan harga berapa pak Gilang? Kalau sekitar segini, kurang lebih 350 juga ngelebar lah. 350 bisa dilepas, ya, sangat istimewa itu serut. Original di atas batu. Iya. Nah, kita lihat yang lain, Pak Gilang. Untuk ini juga anu ya, di atas batu. Lucu, ini, lucu ya, ini antik ini. Ini lah lucu. Kayak penjing ini ya. Biasanya untuk permainan batu ini. Karakter batunya berlapis. Tambah dari lebih dekat, pohonnya langsung di atasnya. Wih, karakter tuanya ini mas ya. Tua banget ini. Ya, tua banget ini. Ini batunya tinggi nih, antik ini. Kalau kita lihat dari atas bentuknya seperti ini.
ke sini. Nah, dari atas. Kita lihat keliling ya. Kita lihat keliling. Wah. Istimewa sekali ini. Ini panjang batu kurang lebih berapa senti ya? 50 sentian, Pak. Dua jengkal lebih, Pak. Dua jengkal lebih. Dua jengkal lebih berarti 50 sentian, Pak. 50 sentian ya. Untuk banderol harga kira-kira sampai berapa ini? 300-an aja, Pak. 300 bisa dilepas, bisa pemirsa. Dilepas. Sangat murah sekali ini. Ori istimewa batu. Ori di batu, karakter pohonnya tua. Tepat di tengah-tengah batu. Wih. Bagus sekali ini. Kondisi subur makmur. Nah, ini kita bergeser ke yang lain. Nah, ini juga sudah positif, sudah hidup, Pak, sudah subur. Nah, ini spesial di atas batu. Di atas batu semua. Nah, ini pas batang tengah, akar ke bawah, nancep lagi ke dalam batu lagi, nggak kelihatan lagi. Oh. Ini batu keliling lagi ke sini. Wih, 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 wih. Jadi dia bengkok ke dalam, maksud akarnya. Wih. Berarti yang ini anu ya. Ini dari pohon ini masuk ke dalam. Masuk dalam lagi ke sono. Wah. Ini kan batu lagi. Istimewa sekali. Batu lagi, Pak, bukan tanah yang ini, Pak. Iya, 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 istimewa sekali ini. Bagus ini, kita lihat. Wah. Ini gerak ya pohonnya, meliuk-meliuk ini. Terus ini juga masuk di batu langsung. Nah, ini mah tergantung selera orang, tergantung mana yang dipakai dan yang enggak rantingnya. Istimewa sekali ini. Bisa diputar sedikit, Mas? Bisa. Nah. Kita dari lihat samping. Dari samping. Tambah dari samping ya, wih. Ini sudah merasuk-merasuk di batu ini pohonnya. Original sekali ya di sini, tanpa rekayasa ini, karena langsung dari para pemulang, para pemburu itu langsung ambil di hutan, jadi ya tanpa rekayasa. Nah, kita bergeser ke yang lain. Nah, ini juga ada lagi serut original di atas batu. Kalau ini sampai harga berapa ini kira-kira? Kira-kira 200 aja, Pak. 200.000. Ini juga nancep di batu, cuman batunya saya uruk tanah, jadi nggak kelihatan ya. Batunya yang sebelah sini, Pak. Oh. Ini mah batu, Pak. Oh, batu ya. Ya, berarti nempel ya, di atas batu ya ini. Nah, yang sebagian ini nggak di tanah, yang sini mah masuk batu. Masih semua. Di atas batu. Harga cuma 200.000. Cuman belum baru dapat, Pak, belum itu, belum keluar tunas. Tapi seger ini, insya Allah. Seger, Pak. Insya Allah hidup. Karakter juga akarnya banyak ya. Akar serabut juga full banyak ya, Pak. Full. Serabut full ya. Oke, 200.000 pemirsa, sangat murah ini. Baru dapat sekitar 3 hari kemarin, 3 hari yang lalu. Ini baru ada dapat kecil ini, mame-mame. Mame-mame, Pak, itu, Pak. Wah, ini kesukaan, ada yang suka dengan mame-mame. Di original di atas batu ya. Kalau yang kecil kayak gini kira-kira 50 juga udah. 50.000 saja, Pak. Ini dilepas. Dilepas. Istimewa sekali pemirsa, serut di atas batu original harga cuma 50.000. Gila ini, super murah ini. Coba kita lihat yang lain. Silakan, Pak. Kalau yang ini. Ini juga baru dapat ini 3 hari kemarin ya, bareng sama yang satu tadi. Juga asli di tengah batu, Pak. Ini batang as tengah. Nembus ke bawah sana, Pak. Gitu ya. Istimewa sekali. Untuk harga kira-kira yang ini sekitar 200-an aja, Pak. 200-an saja. Cuman kondisi belum keluar tunas ya. Nah, sekitar baru 3 hari. Baru 3 hari. Biasanya untuk serut setelah dipruning itu 20 hari baru tunas. 20 hari baru keluar tunas. Wah, ini ada istimewa ini, besar ini. Iya, ini, Pak. Waduh. Ini bagus kakinya ini. Gede banget ini. Ini enggak di atas, enggak di anu ini ya. Ini di tanah, Pak, ini, Pak. Bukan enggak di enggak atas, batu. Ini, tapi kaki. Cuman kakinya ini melingkar keliling, Pak. Kakinya mah di samping keliling banyak akar gede, segede-gede gini. Waduh, ini berarti serut terasa kimeng ini. Istimewa sekali ini. Coba kita lihat, periksa. Oh, tambah samping. Wih, bagus sekali ini. Karakter tuanya ini yang istimewa. Iya, itu atasnya lubang dua ya. Sik ini.
nih. Dalam kanopi di atas tunas-tunasnya udah mulai anu ya. Wih, asik banget ini. Lumayan besar itu. Ukuran masuk L ya. Masuk L, Pak. Ukuran-ukuran L. Ukuran-ukuran L. Kalau ini untuk surut seperti ini kira-kira dibantul dengan harga berapa? Itu masih lumayan rada tinggi, Pak. Itu sekitar 500-an, Pak. 500. Wih, bagus. Karena harga tergantung barang, Pak. Tergantung barang. Dari karakter tuanya batang, gerakannya sudah ada, lunas kakinya tanpa potongan, kakinya keliling, muter keliling, lunas tanpa potongan ya. Asli, Pak. Dari alam, potongan dari alam. Kita bergeser ke sebelah ini. Ini juga serut anu ya? Serut, Pak. Serut di tanah, Pak, bukan serut di atas ya. Batu. Kalau ini kira-kira harga sampai berapa? Kalau yang itu, Pak, 350 juga ada dilempar. 350 untuk serut yang dilempar. Ini ya, bisa dilepas. Bisa dilepas. Terus ini juga ada serut ini. Nah, ini, Pak. Ini mah gagal produk, gagal bolang, Pak, ini, Pak, cerita, Pak. Makanya dapatnya cuman kayak gini. Kalau ini kira-kira dibanderol dengan harga berapa? Kalau kayak gini dibanderol dengan murah-murah aja, Pak, 150 dikasih. 150 saja, pemirsa. Batunya bagus, cuman belum keluar tunas. Belum keluar tunas. Bisa kita lihat sisi sampingnya. Wah, istimewa ini. Jadi depan mungkin harus di sebelah sini nih. Wah, asik ini. Hanya 150 ya. Hanya 150.000 aja. Sangat murah. Wah, ini tampak dari atas. Ini juga tampak dari atas, ada sebelahnya lagi. Ini kecil pohonnya ya. Kecil pohonnya, tapi sudah keluar tunas ini, Pak. Nah, wih, asik ini. Nah, ini dibuka ini biar kelihatan akarnya. Akarnya serabut di atas, di samping sini, sebagian ke dalam tengah, Pak, atas bawah, tengah. Oh, gitu ya. Nempel di atas nempel batu. Di atas batu. Istimewa sekali ya. Ini pemirsa, serut-serut tuban ini. Kalau untuk serut semacam ini kira-kira dibanderol dengan harga berapa ya? Samain aja, Pak, sama yang sebelah 150 dijual. 150 dijual, pemirsa. Bisa dilepas ini. Bisa dilepas. Sangat istimewa ini. Wah, ini juga ada lagi ini serut di atas batu original. Kalau ini kira-kira dibanderol dengan harga berapa ini? Disamain aja, Pak, 150-an aja. 150-an. Murah meriah. Obral ini serut. Obral aja batu. Mau lebaran. Cuci gudang, Pak, cuci gudang. Ini juga serut di atas batu. Itu masih lumayan, sudah subur total itu, Pak. Tinggi sampai 60 cm. Terus posisi tengah batangnya di tengah sampai atas full akar sampai ke bawah. Iya, istimewa sekali. Lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi, Pak, 60 cm, Pak. Tinggi sampai 60 cm. Untuk harga kira-kira? Ah, jual murah aja, Pak, cuci gudang 350 dikasih. 350.000 dikasih. Saja ini. Bisa dilepas. Bisa dilepas. Nanti langsung hubungi nomor telepon Bapak Gilang, nanti ada di deskripsi atau kita kasih taruh di judul sekalian ya nanti ya. Ya. Oke, ini kita bergeser ke yang lain. Wah, ini istimewa ini. Ini unik, Pak, ini, Pak. Unik sekali ini. Wih, ini pohonnya tepat di atas ya? Di atas batu, Pak. Wih, antik ini. Antik tua. Karakternya tua, kecil memang, kecil. Tapi ketuaannya ini loh. Wih, luar biasa ini. Tepat di atas batu di tengah-tengah, dengan gaya batu yang semi tebing ini. Semi tebing, keroak-keroaknya ini seperti di pinggir jurang. Yang menggantung yang separuh
batu yang sebelah sisi ini menggantung ini pemirsa. Wih, ini tampak nih menggantung. Wih, hebat sekali pohon ini. Dan tanpa akar ada di bawah. Tampak dari atas seperti ini. Nah, seperti ini. Karakter batu tuban ini loh yang istimewa. Kalau untuk pohon serut semacam ini dibanderol dengan harga berapa ini, Pak? Masih lumayan, Pak. Ini sekitar 400-an aja. 400-an ini. Ya. Karena dari keunikan batu, juga pengambilannya juga rada susah, Pak. Nah, istimewa, ya, tapi istimewa banget pohon ini. Dibanderol dengan harga 400 ya. 400.000 bisa. Wih, asik-asik. Sangat murah ini, langsung di pembulang ini. Kita bergeser ke yang lain. Wah, ini kok antik ini batunya ini. Iya nih, Pak. Kecil, wih, kecil, kecil pohonnya tapi gede, bagus batunya, Pak. Wih. Ini karakter batunya ini yang baru ketemu ini. Wih, sangat luar biasa ini. Curing-curingnya ini. Spesial batu tuban ya. Sangat bagus ini. Kalau kita lihat dari tampak atas seperti ini. Kita lihat dari sisi belakang. Curing-curing batunya. Asik banget ini. Panjang sekitar 40-an ya. 40 sentian. Istimewa sekali. Kalau serut seperti ini dibanderol dengan harga berapa ini, Bapak? Ini masih kita 200-an aja di 200 bisa dilepas pemirsa. Sangat murah ini. Dan masih banyak lagi koleksi-koleksi yang lain, mungkin bisa pule. Kita ini ada pule, ada serut dan lain, mungkin bisa kita upload di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan berkunjung di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya pemirsa. Kami akan tampilkan konten-konten kami selanjutnya, video-video yang lain ya, dari pohon-pohon di wilayah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.